Pemirsa, semasa piknik kembali digelar di lapangan Banteng Jakarta Pusat. Digelar hingga 2 Juli 2024, kegiatan yang masuk dalam Karisma Event Nusantara 2024 ini dikunjungi Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibyo. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibyo mengapresiasi acara semasa piknik yang diadakan di lapangan Banteng Jakarta Pusat. Kegiatan yang masuk dalam Karisma Event Nusantara ini menghadirkan ratusan tenan dengan ragam produk UMKM. Kegiatan ini diyakini dapat menjadi pilihan alternatif wisata bagi masyarakat dan mampu menggerakkan sektor perekonomian. Luar biasa sekali kalau kita lihat di sini ada sekitar 200 UMKM. Ya, jadi kawan-kawan kalau ada di sekitar Jakarta dan sekitarnya atau lagi ada di Jakarta, kunjungi semasa piknik karena di sini rame banget dan kalau kita suka dengan kegiatan luar ruang, ini adalah tempat yang terbaik gitu. Kegiatan semasa piknik akan berlangsung hingga 2 Juni 2024 dengan perkiraan perputaran ekonomi hingga 17 miliar rupiah. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan.